Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Terima kasih sudah mampir ke channel ini Sebelum kita lanjut Perlu kalian ketahui bahwa Video kali ini Hanya sebuah edukasi Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian Tentang dunia klinik Dan supranatural ya Oke Simak videonya Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Ya Begitu teman-teman, saya perkenalkan inilah dia apogin dan satu lagi minyak apogin. Oke dikarenakan di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang membahas kedua benda ini dan banyak sekali konten-konten yang memang keterangannya itu sangat menyesatkan ya. Boleh dikatakan saya terpaksa membuat video ini karena tergerak supaya orang-orang awam itu tidak tertipu oleh paranormal dan dukun yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan semata ya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas apel jin. Oke, inilah dia apel jin ya. Sekarang saya jelaskan asal usul apel jin. Kenapa bisa ada apel jin di Indonesia ini ya? Jadi dulu zaman dahulu kala seperti itu ada seorang imigran Arab yang datang ke Indonesia ya. Zaman zaman dulu kan para pedagang pedagang itu kebanyakan dari Arab ya pedagang luar ya. Nah pedagang Arab itu bernama Abu Barawas. Dia menjajakan buhur dan minyak wangi ya. Nah karena melihat potensi klinik di Indonesia itu sangat kental ya, maka Abu Barawas menciptakan apel jin ini sebagai eh uh, alat untuk ritual ya. Alat untuk ritual yang jadi pertanyaan apa sih yang ada di dalam apel jin ini? Oke, okay, bukan rahasia umum lagi bahwa apel jin itu isinya sejenis puhur atau dupa ya yang lengket seperti madat ya bukan madat yang dibuat oleh para gerbong, gerbong narkoba jadi apel jin ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui paranormal paranormal orang Arab boleh katakan ada mohon maaf ada Habib yang suka ngobatin orang ya Nah, mereka kenalkanlah apel jin ini. Ya. Boleh katakan dukunnya orang Arab gitu. Jadi karena ketidaktahuan orang Indonesia dengan apel jin ini, maka banyak orang Indonesia yang mensakralkan apel Pada masanya apel itu menjadi primadona ya. Selain apel ada juga madat Turki. Sama isinya bentuknya itu dalamnya itu kandungannya itu sama seperti abogin pada Turki itu pada tengkorak kalau orang Jawa bilang oke okay. jadi yang perlu kita ketahui ya yang perlu kita ketahui sebelum adanya abogin masyarakat Indonesia itu menggunakan kemenyan sebagai media untuk memanggil makhluk goib atau khodam ya Nah, karena adanya apel jin dan wanginya itu lebih harum dari kemenyan, maka mereka kebanyakan beralih ke apel jin, madat, atau buhur. Ya. Nah, kenapa saya bahas apel jin? Karena banyak di luar sana yang memang mereka tidak paham masalah usul apel jin banyak dari mereka itu yang mensakralkan apa jin yang mengatakan bahwa apa jin itu rumah bagi para jin ya bahwa apa jin itu media untuk pesugihan dan segala macam padahal apa jin itu isinya hanya sejenis bakaran untuk mengharumkan ruangan ya adapun orang-orang misalnya orang-orang pintar atau para dukun dan paranormal yang menjadikan apel jin ini ya sebagai media pemanggil goib sebenarnya nggak beda jauh dengan mereka menggunakan kemenyan itu hanya saya apel jin itu seperti buhur wanginya itu lebih wangi dibanding kemenyan seperti itu dan karena bentuknya yang unik ya dikemas sedemikian rupa sangat wah tidak seperti kemenyan yang hanya dibungkus dengan koran atau plastik ya. Apple jin ini bisa dibentuk bermacam-macam ya. Dari kemulai kemasannya, dari banyaknya daun. Nah, itu yang membedakan harganya. Nah, kadang ada paranormal atau dukun yang nakal yang meminta pasien menyediakan apple jin. Contohnya syaratnya harus ada apel jin daun 9 atau daun 13. Nah, harganya sekian karena pasien tidak tahu harga, maka pasien memberikan uangnya kepada si dukun dan paranormal itu. Padahal kalau kita datang sendiri ke Condet atau ke Jalan Empang Bogor, ya, benda-benda seperti itu harganya sangat murah. Tapi karena dibumbui cerita mistik dan cerita goib oleh para dukun atau paranormal, maka benda-benda seperti ini bisa menjadi mahal di tangan mereka. Padahal fungsinya sama, seperti kemenyan. Ya. Nah yang berikutnya, yang berikutnya adalah minyak apel jin. Ya, di sini tertulis Turki 1968. Tahun 68 itu belum ada akrilik ya, kalau menurut saya gitu. Setahu saya itu tahun 68 itu belum ada akrilik ya, tapi ini sudah dikemas dengan akrilik ya. Jadi secara publikasi ini sudah membohongi publik ya. Turki, sebenarnya Turki tidak memproduksi ini. Jadi produksinya itu dari Indonesia, dikirim ke Arab. Nanti ada orang Indonesia beli di Arab, oh ini asli, asli Turki, atau asli Arab gitu, padahal asalnya dari Indonesia. Ya. Bagi kalian memang yang belum mengetahui asal usul benda-benda seperti ini, jadi benda-benda seperti ini, ini tuh dibuat oleh para pedagang-pedagang Arab ya. Mereka terus ter ter berinovasi menciptakan alat-alat alat ritual yang dianggap istilahnya bisa uh, menarik konsumen, terutama pasien-pasien, ya. Contoh, ini, apel jin. Kenapa disebut apel jin? Karena bentuknya seperti buah apel dan dalamnya itu buhur. Buhur itu, mereka katakan, makanan jin, ya. Itu, sama. Nah, kalau ini nggak tahu nih, ini minyak apa. Ya, sepertinya sama dengan minyak poni. basawa ada yang bilang sih, kemarin katanya pasti buka, baunya seperti minyak rem, walau alam Ya, jadi untuk kalian yang masih awam dengan dunia klinik, sebaiknya hindari, ya, hindari mendatangi paranormal, hindari mendatangi dukun, ya, apalagi paranormal dan dukun yang meminta persyaratan seperti benda-benda seperti ini ya jadi tidak ada yang mahal sebenarnya yang mahal itu karena mereka membumbuinya dengan cerita-cerita yang istilahnya membuat kalian terlena ya otomatis kalian mengikuti apa yang diminta dukun akhirnya uang kalian lenyap itu urusan belum tentu berhasil jadi video ini sengaja saya buat hanya untuk mengedukasi kalian yang memang belum memahami dunia seperti ini, ya. Oke, apabila ada di antara kalian yang menonton video ini, dan kebetulan profesi kalian adalah dukun atau paranormal, ya. Jadi, saya khususkan konten ini hanya untuk dukun atau paranormal yang nakal, ya. Kalau kalian tidak pernah merasa menipu pasien dengan e, meminta persyaratan benda-benda ini, ya kalian tidak usah tersinggung. Jadi saya bicara bukan tanpa dasar, bukan tanpa pengetahuan, karena saya pun sama, saya adalah pelaku spiritual. Itu mohon maaf ya, saya itu dulu mempelajari hal-hal e, seperti ini dari banyak guru ya tapi saya juga mempelajari banyak hadis yang memang kalau kita belajar ilmu tidak dibarengi dengan belajar hadis kita akan sesat seperti itu. Makanya sekarang saya berhenti menjadi pelaku spiritual karena saya menemukan banyak e, ketidakseimbangan di situ. Ya. Jadi video ini memang hanya untuk mengedukasi orang-orang awam yang tidak mengerti agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan seperti itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa kedua benda ini adalah inovasi daripada pembuat alat ritual ya. Yang memang ingin mencari keuntungan atau menarik pembeli dan disalahgunakan oleh dukun dan paranormal untuk mendapatkan uang lebih dari pasien seperti itu ya kalau dengan apel jin, saya sedikit uh, setuju dengan manfaatnya yaitu bisa mengharumkan ruangan ya aromanya pengganti kemenyan jadi kalau kemarin saya membuat video tentang bagaimana cara membuat jimat bagaimana cara uh, memikat perempuan itu bukan tanpa dasar semua itu saya pelajari dari kitab hikmah ya seperti mamba usul hikmah au pakai gojali terus ma'rib ya jawahirul ah, ya kitab lama nah di sana juga memang ada penjelasan harus menggunakan buhur ya tapi tidak dijelaskan menggunakan benda-benda seperti ini ya buhur dalam artian wangian ya nah kalau mungkin ini masih berguna tapi tidak dengan ini, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya jelaskan bahwa video ini hanya untuk mengedukasi orang-orang awam yang memang tidak mengerti dengan benda-benda seperti ini. Bagi kalian pelaku spiritual, paranormal, atau dukun yang memang tidak merasa nakal, tidak merasa menipu pasien dengan kedua benda ini, ya, kalian tidak usah tersinggung, tapi... Kalau memang ada di antara kalian yang menonton video ini Dan kebetulan kalian itu termasuk paranormal yang nakal Dan dukun yang nakal Sebaiknya kalian insap ya Kalian lihat Bahwa negara kita itu sudah terserang virus corona Jadi hikmah dari virus corona itu Sebenarnya menyaring antara orang yang benar-benar beriman Dan orang yang tidak beriman Ya Oke okay. Cukup sekian video dari saya Mohon, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan ya wabillahi topik wa daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh